Yo. Nih kan, pas di depan kan. Ini pasarnya sebenarnya di sana kan tiap sore. Ini bukanya tiap sore kalau di pas pasar burung sana di ujung. Kebetulan di sana terendam banjir, jadi sementara pindah di sini. Ini pasar ini untuk sementara. Halo. Iya. Karena pasar burungnya terendam, jadi sementara pindah di sini untuk sementara di letaknya. Iya, banjir. Mudah-mudahan cepat surut. Hai Gansis, ini salah satu sini. Ini asalnya dari Betawi, dari Jakarta. Yo, berpan cerita. Yo, doain ya, biar cepat surut, biar enak lagi kami cari nafkah untuk keluarga, buat anak-anak sekolah ya. Doain. Minta doanya aja. Ya. Itu logatnya logat Betawi. Ya. Ya, dadah. Sudah lama kan di sini? Ya. Sudah lama. Mulai hari ini kami pindah sini. Mulai pindah sini yang di pasar dekat. Enggak, maksudnya di Katingan sudah lama. Di Katingan 16 tahun. 16 tahun. Ya, sudah 16 tahun sudah di sini. Terus gimana? Jadi pas kemarin kami jualan di pasar Hurung. Karena di Hurung banjir udah segini. Banjir. Kayak apa mau jualan. Iya. Maka pindah kemari. Ya, kemari. Untung masih ada gerobak. Ada gerobak. Jadi aman dikit deh. Aman dikit ya. Walaupun ini ada pas ada banjir pasir masih. Iya. Tapi agak masih mendingan lah. Masih mendingan, masih bisa lah masih cari bisa. Duit. Iya, mudah-mudahan dilancarkan usahanya. Lain ya, biar lancar kami usahanya. Dijauhkan dari penyakit dan mana bahaya dan dimurahkan rezekinya. Iya. Ya, yang pecinta Bayu Okson, ya terus ikuti, subscribe. Ya. Ya. Good. Ini ada kangkung. Ala kadarnya aja, mentung aja. Ini ada kunpare. Kacang. Ini ikan nila, dari sini, kan ikan nila kan? Ikan nila kering. Ikan nila kering. Dari Katingan. Iya, Mas Kampung Banjar. Kampung Banjar. Ada kacang. Ada timun. Ya, paling. Kita geser ke sini. Paling. Ini kan. Banyak. Yo. Ini ada ikan pipih kan? Ini ada ikan patin. Ini ikan lele inilah. Ini ikan lele lokal kan. Ini ada ikan lele lokal. Di sini kan kan sis kalau mau beli ikan langsung dibersihkan. Jadi tinggal di rumah tinggal langsung digoreng. Ini kan ikan patinnya masih hidup. Ini ada ikan haruan, ikan gabus. Ini kan ikan haruan, ikan gabus. Ini kan ada kangkung juga. Ini kan ini asalnya dari Hurung. Nah, udah lama nggak pernah ke Hurung soalnya Bayu, nggak pernah lihat. Iya, pasar Hurung. Pindah ke sini. Ikan layus kan. Ikan pipi. Sini, ini ikan yang besar kan. Langsung dibersihkan. Ini kan ke sini geser ada udang gala. Ada bau malah. Ini kan ada udang gala. Pak Nisang jangan nonton.
sini kan. Kalau beli langsung dibersihkan. Ini kan, lihat. Ini jadi ini pasar ini baru pak hari ini. Kita geser ke sini kan, kita geser ke depan. Ini kan masih ada banjir, tapi masih bisa. Ini kan. Ini ikan lele lokal. Tentet. Ini enggak pernah jumpa lagi ini, jumpa. Nah. Kemudian kita lihat ada apa aja sini. Ini apa namanya? Ini kami sih timbang bulu. Timbang bulu. Ini sudah ditunjuk. Timbang bulu. Ini ada telur. Apa ini? Kunyit. Kembangnya. Ini ya. Ini terong asam buat sayur kan, mantap. Pakai ikan. Yo, ini. Yalah. Yo. Sudah lama gak jumpa. Gak pernah ke Urung soalnya, Bayu. Dulu ke Urung terus Bayu tiap hari. Sekarang enggak sempat lagi. Iya, sekarang ini untuk sementara pindah di sini. Letaknya di depan lapangan Gagak Lurus. Di Kasongan. Yo, dingin. Yo, Ibu. Belanja sayur ini, Ibu. Ini kan ada buah paria yang sudah dipotong-potong kan. Ini ada jagung. Ini kan ikan kering. Ikan di Sungai Katingan. Ini ada rebung lagi diserut. Lagi diserut. Ini ada jambu kristal. Yo. Santai aja, yo. Ini kan ada ikan seluang. Ini sudah bersih tiap tinggal goreng. Kalau sini beli itu tinggal siap goreng. Ikan seluang. Ini satu ini harganya 10.000 kan. Satu piring. Harganya 10.000 ya udah siap tinggal goreng. Jadi enggak bersihkan lagi. Rumput kelatung. Jagung, singkong. Ada nanas. Geser ke sini. Ya, seger. Ayam bisa.
manggil aja. Langsung beli di sini, langsung dibersihkan, tinggal pulang, tinggal digoreng. Sama aja mandi di dalam tuh dibersihkan juga. Dibersihkan juga. Ini aja kak? Ini ikan keramba di sini kak, di kasongan. Ini kak? Iya. Akhirnya kan 35.000. Iya, lagi ini lihat. Langsung foto-foto untuk digoreng. Ikan. Ya, belikan. Iya, belikan. Biasanya ini kan di Pasar Urung. Sekarang Pasar Urung sementara pindah di sini. Iya. Dari rumah itu, Boy. Kalau di sini enak kan kalau beli langsung bersihkan, langsung pulang itu langsung digoreng. Segar ikannya. Segar. Ayo, orang keramba loh, tapi banget. Para lempang am batang humang kok teh tapi dapur masih leteng. Barapi. Kang jahajang asli lah. Bapang kulo sampit. Di Raja Hajang itu kan sis dilahiri Katingan. Ibunya beli pilih. Iya kuman dia. Iya. Itu yang kasih kuman lah. Gari lah kalau ini lah. Oh iya. Dia netek kah? Iya gari. Baik, saya netek. Dari itu bayarin. Silah.
Yo, semoga Bilik sehat dan dijauhkan bala dari penyakit dan dilancarkan usahanya. Amin. Hai guys, videonya sampai di sini. Semoga airnya cepat surut dan bisa berjualan lagi di Pasar Hurung, bisa beraktivitas setiap hari. Tidak ada kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini. Sepan Bayu, baik terasa, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.